Keluar. Nah, di sini gitu. Di sini digosok sampai panas gitu deh. Tarik dok. Hei, ayo, hei, jangan kamu suka makan, tolong makan banyak, hei. Hah? Hei, Piki bangun, Piki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa li kulli ummatin ajal. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la langsung ambruk tadi habis tidur itu lemas kayak kemarin di situ. Jadi kita duduk langsung bro ngeluarin suara kayak gitu bro. Tapi emang dari datang juga dia kondisinya emang gak fit ya. Dari pertama datang banget juga ya. Yang yakin karena kehujanan juga. Yang pas malam itu ya. Kembungnya tuh gak banyak, soalnya dia masih mau makan kan. Masih gak perlu timano. Tapi tadi cepet. Goblok.
Simpen dulu. Hei, Ki. Hei. Iya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Kulu nafsin da ikotu maut. Semua yang bernyawa pasti ada akhirnya, pasti ada mautnya. Bisa dengan cara apapun. Kita berinteraksi dengan alam dan hewan. Ada kesiapan untuk bahagia bersama mereka, ada kesiapan untuk kehilangan mereka. Ketika kita memutuskan untuk hidup benar-benar mereka, memelihara mereka, mempunyai kewajiban untuk maksimal melakukan terbaik dari kita untuk memberikan yang terbaik juga untuk dia. Piki, apakah kita ini sudah digariskan oleh Allah usianya sampai detik ini yang tadi. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan dosa karena kita menyia-nyiakannya. Kita penuh dengan cinta, penuh dengan usaha semaksimal mungkin menyelamatkan semua yang ada di lingkungan kita termasuk apakah ini. Sudah bukan waktunya saling salah-salahan, tidak bukan waktunya lagi untuk saling tunjuk-tunjukkan. Dokter jangan merasa bersalah, Helwi juga seperti itu, teman-teman yang lain juga. Kita berhadapan dengan makhluk hidup. Kalau kita membiarkan dia menderita, membiarkan dia kesakitan, membiarkan dia kebingungan dan kondisinya, dosa. Tapi insya Allah kita tadi sudah melakukan semaksimal mungkin, sampai telepon sana sini, sampai melakukan apapun, semuanya kerjasama. Tapi ya, satu, kondisi apakah yang satu ini memang datang sudah tidak terlalu fit dengan kondisi tubuh yang saat kurus. Yang kedua, adaptasinya juga sangat lambat. Yang ketiga juga karena sebuah kondisi cuaca menyebabkan dia kurang bisa survive. Yang namanya usaha kita juga kadang-kadang ada trial and error-nya, coba-cobanya. Ya udah, diambil pelajaran berarti
diperhatikan lagi kebiasaan-kebiasaan yang diperlukan oleh binatang kita. Tapi bukan berarti ini gara-gara nggak dibotakin ya dok ya, karena terbukti si Poppy mah aman. Ini karena kondisi pencernaan dia aja ya. Yang kemarin sakit lagi gitu ya, dia sempat diare, terus udah diberikan obat, pupnya udah normal lagi, berat badannya udah naik lagi, tapi dengan cuaca yang seperti ini dia langsung turun drastis ya imunnya. Yang jelas kita usaha udah dari tadi malam ya, bareng Elwit, Bagus, Aziz, Isan, kemudian pagi gue kerja lanjut dengan dokter. Tadi juga ada Jenny, ada Rizky, siapa lagi tadi, Kang Pio, semua kiper ya. Teman-teman maaf ya. Baru saya pulang dulu. Kenapa bang? Saya harus jaga istri. Dia bisa berat. Belum sendiri. Jadi bang itu kacau nggak bisa. Bang. Jangan menyesal. Jadi memang kewajibannya juga jaga istri juga. Dan ini juga kan tadi juga udah stabil kondisinya. Yang jelas kita udah maksimal kok. Ya. Yuk, bareng-bareng yuk, bantuin biar prosesnya cepat yuk. Ada yang nyangkul, ada yang botakin ini. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi
Salah sini. Geser, jalan mundur. Maaf. Satu lagi, berat. Berat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa li kulli ummatin ajal. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la sama jalan Piki. Bilang gak? Selamat jalan Piki. Maafin kami ya. Maafin kami ya. Iya. Bilang. Kita ya. Siapa? Yang dipegang. Bapak Piki. Iya. Lagi. Lagi. Tuh, bentar. Tuh, wait. Yang baik ya. Sama gitu, udah semua. Ya. Latihan kehilangan ya, baru hewan peliharaan udah. Kalau udah cinta tuh udah nggak ngeliat gimana-gimana. Ini binatang selain hewan kurban, selain burung unta, ini menjadi binatang yang besar juga yang kita miliki, yang meninggalkan kita. Ya udah, kita udah melakukan maksimal, siap mencintai, siap kehilangan. Ini mah latihan aja. Mudah-mudahan bisa jadi keikhlasan, pelajaran buat kita semuanya. Amin. Thank you buat semua pihak yang sudah berusaha, yang sudah mencintai. Insya Allah ini kan jadi ladang pahala, tidak menjadi sumber dosa.
kalau kita menyanyikan, menyiksa, itu kita dosa. Tapi ketika kita merawat semaksimal mungkin, itu menjadi pahala. Mudah-mudahan ini tidak dituntut sebagai dosa buat kita ya. Yang penting kan kita tidak menyiksa sama sekali. Oke. Kemarin masih bareng kita, tadi siang juga masih main, masih jajag. Ketika udah ajal, ya sudah. Pelajaran buat anak-anak juga, oke? Okay? Ya, yeah. Oke? Okay? Ya, yeah. Oke. Okay. Mau sampaikan, dok? Terima kasih ya, semua jepers yang udah membantu buat merawat Piki. Piki ini kuat ya, kuat. Dari awal datang. Dari awal datang dia sudah sakit, demam, kurus, tapi dia kuat, dia mau bertahan bersama kita. Dia selama ini ya, berkali-kali sakit, berkali-kali ambruk, tapi dia masih mau bertahan dan mau sembuh. Tapi untuk kali ini mungkin dia udah ingin merelakan sakitnya ya. Sekarang dia udah gak sakit lagi. Gak tahu ini satwa yang paling berkesan buat saya sendiri pribadi. Karena emang keinginan hidupnya panjang. Ya. Sekali lagi maaf Pak Irfan. Gak usah dimaafin dok, gak ada dimaafin. Semuanya sudah berusaha. Betul kata dokter, ini depan mata Piki itu sebetulnya secara teori sudah bisa lewat. Udah dari pertama kali datang. Sudah lemah, kuat lagi, lemah, kuat lagi. Yang tadi malam saya panggil Isan, kemudian Elwit Bagus dan siapa lagi tadi mam ya, itu aja itu udah bisa lewat itu, bangkit lagi. Bahkan tadi juga ketika sekarat pun terlihat dia berusaha nggak mau. Iya. Tapi udah kawainya dia udah ikhlas. Apalagi ketika kita semua datang sudah berusaha semaksimal mungkin dia sudah ya sudahlah gitu. Hmm. Betul kata dokter, dia kuat ya. Sekarang Piki udah gak sakit lagi. Semoga ini semua jadi pelajaran buat kita semua, buat merawat hewan dengan seikhlasnya sampai dia bahagia lahir batin, semuanya terpenuhi buat mereka. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Peliharaan di sini bukan sekedar hewan, bukan dianggap hanya sebatas binatang, tapi mereka adalah teman, sahabat, bahkan bisa dianggap anggota keluarga. Piki si alpaka dari kedatangan sudah tampak lemah, dengan badannya yang kurus, kupingnya infeksi berbau nanah. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, jalannya pun terlihat sempoyongan. Namun, semangat hidupnya luar biasa. Beberapa kali hampir tak terselamatkan.
tapi selalu dia bangkit dan langsung makan. Makan, makan, dan makan. Dia tak mau kalah dengan dua rekan lainnya. Tapi hari ini tampak dia sudah lelah. Walau sudah diberikan semangat oleh semua yang mencintainya, akhirnya dia pamit, pasrah, dan ikhlas kembali ke haribaannya. Terima kasih Vicky sudah pernah ada di sini, memberi keceriaan dengan jalan lambatnya kamu, dengan makan lahapnya kamu. Kamu sudah tidak merasa lelah dan sakit lagi. Pelajaran untuk bertahan hidup dan berjuang hidup sampai titik darah penghabisan, itu yang kami ambil pelajaran darimu. Sekarang kamu sudah bisa berlari kencang di padang rumput di alam sana. Sampai ketemu Vicky. Maaf.